Ya pemirsa, Gubernur Jamil Harris mengapresiasi kegiatan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Ittihadul Mubalighin Wal Mubalighat Provinsi Jambi periode 2024 hingga 2029. Gubernur berpesan kepada para pengurus untuk dapat memperkokoh keberadaan organisasi ini sehingga melahirkan Mubalighin Mubalighat Muda. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Ittihadul Mubalighin Wal Mubalighat Provinsi Jambi periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Pelantikan langsung dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Ittihadul Mubalighin Wal Mubalighat, Kiai Haji Muhammad Ilyas Marwah, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu 14 September 2024. Prosesi pelantikan berjalan khusyuk dan hikmat yang disaksikan oleh Gubernur Jamil Harris. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris memberikan ucapan selamat kepada ketua dan pengurus yang telah dilantik. Ia mendoakan para kiai dan tuan-tuan guru ini Allah berikan kesehatan, kemudian ilmunya terus bertambah dan melimpah. Al-Haris menyampaikan bahwa dirinya mengimpikan suatu hari nanti Jambi ini menjadi negeri yang penuh syiar Islam, sebab keberadaan pondok pesantren di Jambi ini cukup besar jumlahnya. Tentu melalui pondok-pondok pesantren itu nanti, mereka akan mendidik dan melahirkan para kiai-kiai muda yang semakin matang menjadi penceramah sambil mendalami ilmu-ilmu agama. Sehingga nanti pada waktunya mereka menjadi da'i, ustadz-ustazah yang mampu menjawab tantangan zaman pada hari ini. Nah, ini punya potensi kita, ya kan? Hampir 1000 pondok Jambi hari ini. Nah, ini punya potensi yang akan melahirkan para ulama-ulama muda. Ya kita harapkan dia tidak hanya punya ilmu, tapi dia sumbangkan juga untuk umat. Dia berikan juga untuk umat. Dengan cara apa? Mereka menjadi da'i, menjadi mubalik-mubalik, pembelilah di setiap daerah. Nah, sehingga nanti kita berharap Jambi ini semakin banyak kelompok yang mengaji, ya kan? Semakin banyak kader-kader da'i-da'i segala macamnya. Nah, ini saya yakin percaya Jambi akan jadi negeri yang Allah berkahi, Allah ridhoi, insyaallah. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi saya mensupport, mendukung daripada wadah ini. Dan saya kira ke depan pasti banyak manfaat untuk masyarakat, untuk umat tentunya. Ya, itu aja. Terima kasih. Setelah pelantikan, dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan Mubalighin Wal Mubalighat Milenial Jambi dengan tema Tantangan dan Peluang Mubalig Mubalighat Milenial di Era Digital. Rian Chan, JEK TV melaporkan.